Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wasilata littaqwa wa tarbiyata lil amana bil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah berada di tanggal 3 bulan Ramadan, satu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang memiliki keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu syahru ramadan kal fadli ala sa'iril anbiya, bahwasanya keutamaan bulan Ramadan itu sebagaimana di antara bulan-bulan lain, sebagaimana keutamaan aku di antara para nabi. Kita tahu bahwasanya Rasulullah memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Begitulah bulan Ramadan ini memiliki kedudukan yang begitu baik, khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena di antara kelebihan bulan Ramadan adalah ketika orang berpuasa, naumi sha'imin, bahwasanya tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya aja menjadi ibadah sebab karena puasa di bulan Ramadan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini, sebelum masuk Ramadan kita sudah melalui banyak cobaan. Khusus cobaan kita di antaranya naiknya harga-harga bahan pokok, naiknya harga sembako. Padahal itu kebutuhan kita ketika masuk Ramadan, ketika mau masuk hari raya Idul Fitri. Tapi itulah ketetapan yang telah Allah berikan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun atau cobaan yang Allah berikan kecuali atas izinnya Allah. Jadi kita hanya berserah diri kepada Allah. Ufawidu amri ilallah. Kami menyerahkan segala urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya ketika era digital ini kita melaksanakan ibadah puasa, maka cobaan itu pun akan semakin bertambah. Bahwasanya ada perbedaan antara batalnya puasa dengan batalnya pahala puasa. Kalau batalnya puasa, di antaranya adalah memasukkan sesuatu di antara dua lubang di atas dan di bawah, yaitu batalnya puasa karena makan dan karena berjima. Itu mudah kita lihat. Tapi yang membatalkan ibadah puasa di era seperti sekarang ini hampir sulit untuk kita bendung. Karena segala informasi yang datang pada kita, apa itu hoaks, apa itu benar, apa itu salah, apa itu ada dasar atau tidak, tetap kita pasti dapat mengakses berita itu. Dan keadaan seperti ini
menjadikan kita kadang-kadang mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui tentang itu. Misalnya kalau zaman dulu orang memfitnah, mencari teman dulu, bertetangga dulu, atau ngobrol ke rumah teman dulu untuk memfitnah, untuk menghibah. Tapi kalau sekarang enggak, hanya lewat jari tangan kita sudah dapat menghibah, kita sudah dapat memfitnah. Keadaan ini hampir tidak dapat bisa kita hindari, karena memang sudah menjadi trennya. Seharusnya kita umat muslim tidak boleh gaptek, tapi juga harus menjadikan teknologi itu untuk kemajuan Islam, kemakmuran umat Islam itu sendiri. Ini yang diharapkan. Ketika masuk informasi, kita tidak sembarangan menyebarkan. Wala taqum laisa laka bihi ilmun ina sam'a wal basara wal fuada qulu ikulu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, bahkan tangan kita ini kelak nanti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu yang kita sebarkan. Ketika kita menyebarkan sesuatu yang hoax, dosa yang kita dapat lain sama buzzer. Kalau buzzer memang dia dibayar, dia mendapatkan uang meskipun dosanya besar. Bahwasanya ketika kita memperoleh informasi, sebaiknya kita tabayun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum. Hai orang yang beriman, ketika datang kepadamu fasikun binaba'in, orang-orang fasik kemudian menyampaikan berita kepada kita, berita yang tidak baik, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fatabayyunu, yaitu kita harus tabayyun. Kita harus cari dulu sumber berita itu benar atau tidak. Sumber berita itu baik atau tidak. Jadi kita tidak boleh sembarangan ikut-ikut menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Seharusnya media-media yang ada, kemajuan teknologi, medsos yang ada, itu kita untuk mencari ilmu, untuk membuka, melihat dunia, bil khusus mengenal ajaran-ajaran agama Islam. Inilah sebaiknya yang harus kita lakukan. Bahwasanya jangan sampai kemajuan teknologi ini akan membawakan kemudaratan pada diri kita. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang menjadikan ketika kita berpuasa hilang pahala puasa kita, karena kita menggibah meskipun tidak bercakap-cakap secara langsung. Kita namimah, kita memfitnah, meskipun kita tidak bicara secara langsung kepada orang lain, tapi melalui media. Kam saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus yang ia dapatkan. Karena apa? Dari setiap perbuatannya adalah perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang menjatuhkan martabat orang lain. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan segala pahala-pahala puasanya. Mungkin di antara kita dapat menahan yang membatalkan puasa, tapi yang dapat membatalkan pahala puasa, inilah yang adharum.
Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahkan zaman Rasulullah SAW sendiri, satu ketika Mu'az bin Jabal ingin menyebarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syahida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haramallahu alannar." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ketika Rasulullah melarang disebarkan, Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, bukankah itu berita baik? Harusnya kita sampaikan kepada umat." Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Mu'az, jangan kau sampaikan itu dulu. Karena apa? Nanti umat hanya bergantung kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa beribadah kepada Allah, karena menganggap kalimat itu dapat menghindarinya dari nerakanya Allah." Bahwasanya Mu'az bertabayun kepada Rasulullah, minta izin, nanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disampaikan. Begitulah sebaiknya kita ketika akan menyampaikan suatu hal, maka kita cari dulu kebenaran dari kalimat yang kita